Halo semuanya, selamat datang di channel Teknofans. Guys, bagi kalian pecinta olahraga sepeda yang tidak banyak memiliki waktu luang, memilih olahraga yang relatif paling aman tanpa resiko terpapar polusi atau tersenggol kendaraan lain, hingga mungkin kondisi cuaca yang kurang mendukung, maka sepeda statis adalah pilihan yang tepat. Berolahraga menggunakan sepeda statis atau steric bike memiliki banyak keuntungan, diantaranya mengurangi dan mengontrol berat badan, memperkuat otot dan persendian, meningkatkan kebugaran dan stamina, serta menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Bahkan bisa untuk mencegah nyeri punggung dan memperbaiki kualitas tidur. Buat kalian yang tertarik ingin memiliki alat olahraga ini, berikut adalah 5 rekomendasi sepeda statis murah terbaik. Tapi sebelum lanjut, yuk bantu channel ini dulu dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah, serta jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar kalian bisa terus mendapatkan video-video terbaru dari channel Teknofans. Yang pertama, sepeda statis Spitz Platinum Bike. Seiring meningkatnya tren olahraga di rumah, brand Spitz menjadi salah satu brand yang penjualan peralatan olahraganya paling banyak terjual di marketplace berdasar riset Brand Choice Index 2021 yang dilakukan oleh Trash & Co. Indonesia. Produk andalan mereka salah satunya adalah Platinum Bike satu ini, sepeda statis dengan desain keren namun dibanderol dengan harga yang terjangkau. Desainnya tergolong cukup ringkas dengan ukuran 70x15x10 cm sehingga sesuai diletakkan di rumah, kantor atau di mana saja. Spitz menyematkan beberapa fitur di dalam alat ini, diantaranya dual action exercise, fitur handle dua posisi yakni statis untuk melatih otot gerak, serta posisi bergerak untuk keperluan membakar lemak, terapi stroke, dan pengapuran. Selain itu, Spitz Platinum Bike ini juga dilengkapi dengan pengaturan kecepatan otomatis. Kalian bisa mendapatkan Spitz Platinum Bike mulai pada angka 1.099.000-an di marketplace. Kalau kalian tertarik mengulik detail produk ini, silakan cek detail spesifikasi lengkap serta harga terupdate-nya dengan mengunjungi link yang sudah kami bagikan pada bagian deskripsi. Yang kedua, sepeda statis Airbike 8701. Beralih pada produk satu ini, Airbike 8701. Alat ini memiliki beberapa fitur, diantaranya dilengkapi dua sistem yaitu spin dan elliptical bike. Display LED monitor heart rate, distance, time, dan speed. Selain itu juga terdapat water bottle holder. Airbike 8701 memiliki desain elegan, sehingga sesuai untuk digunakan segala usia. Disempurnakan dengan adanya adjustable seat, kursi yang dapat disesuaikan, sehingga nyaman digunakan dengan maksimal pengguna yang memiliki bobot tubuh hingga 120 kg. Tertarik untuk mendapatkan produk ini? Yap, kalian bisa mendapatkannya dengan harga mulai Rp1.160.000-an. Perlu spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya? Tentu bisa. Kalian bisa langsung cek pada link yang sudah kami bagikan pada bagian deskripsi. Yang ketiga, sepeda statis Spitz 04223. Kembali lagi pada produk keluaran Spitz, sepeda statis jenis exercise belt ini merupakan sepeda statis yang tidak menggunakan listrik maupun rantai, sehingga tidak menimbulkan suara berisik. Magnetic bike ini dilengkapi dengan fitur pemberat kayuhan, sehingga kalian bisa menyesuaikan kayuhan dengan keinginan. Tidak sampai di situ saja, alat ini dilengkapi tempat duduk yang dapat diatur ketinggiannya, juga alat penghitung kalori, waktu, jarak tempuh, serta kecepatan. Kalian bisa membawa pulang Spitz 04223 ini dengan harga mulai Rp675.000-an. Mau lihat detail produk ini? Silahkan cek pada bagian deskripsi, sudah kami bagikan link spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya buat kalian. Yang keempat, sepeda statis Twin BB379.
Kali ini produk datang dari brand Twen, sebuah merek dagang yang diimpor oleh PT Sinar Mentari Sumatera. Dengan menggunakan Twen BB379 Belt Bike selama 30 menit, kalian bisa mendapatkan hasil setara dengan berolahraga selama 1 jam. Dilengkapi fitur-fitur yang tidak kalah dengan produk lainnya, seperti adjustable seat and resistance, dilengkapi monitor untuk memantau waktu, kalori, jarak, dan kecepatan. Produk ini dapat digunakan dengan maksimal berat badan 100 kg. Harganya di pasaran saat ini mulai Rp625.000. Kalau kalian ingin melihat detail spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya, kalian bisa cek link-nya langsung yang sudah kami bagikan pada bagian deskripsi. Yang kelima, sepeda statis Orbitrek Fan Bike Pen FB31. Masih dari Twen, kalau menggunakan produk ini, kamu hanya perlu waktu 20 menit saja untuk mendapatkan manfaat berolahraga selama 1 jam. Manfaat yang kamu dapat juga setara dengan jika kamu bersepeda biasa, mendayung, berlari, atau berenang. Dilengkapi double cover, tempat duduk yang dapat disesuaikan, flywheel system, handle yang bisa bergerak, heart rate sensor, dengan pedal yang nyaman, dilengkapi tempat penyimpan botol air minum. Kalau kalian tertarik, harga sepeda statis ini di marketplace saat ini adalah mulai Rp1.025.000. Kalian bisa segera cek spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya pada link yang sudah kami bagikan di bagian deskripsi. Itulah tadi guys, 5 rekomendasi sepeda statis murah terbaik. Jika kalian memiliki rekomendasi sepeda statis murah terbaik lainnya, kalian bisa juga loh komen di kolom komentar. Dan tentu saja sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa klik like-nya dan share video ini juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.